Halo Tofren, baik lagi nih di channel YouTube Bengkel Tomo Probolinggo. Channel ini akan memberikan informasi dan edukasi seputar dunia otomotif. So, tonton videonya sampai selesai ya. Power window memang bukan komponen vital, tapi cukup penting fungsinya. Power window macet pastinya akan menimbulkan keresahan. Fitur buka tutup jendela secara elektrik ini adalah salah satu komponen pendukung kepraktisan di dalam mobil. Kalau ia macet, maka dijamin Autofren tidak akan bisa membuka kaca dengan cara apapun. Anda pun akan kesusahan saat harus membayar parkir atau keluar masuk pintu tol karena jendela mobil yang tidak bisa dibuka. Kali ini trouble-nya apa, Mas? Ini trouble-nya nggak bisa muter. Nggak bisa muter. Ternyata konslet dalam bakar. Ditanya konslet. Bukan orang aja yang konslet. Motornya bisa konslet juga. Itu biasanya kalau gejala-gejalanya apa, Mas? Atau biasanya ininya cepat apa? Gas. Teket. Teket hanya bisa muter, dipaksa terus. Ininya kebakar, panas, kebakar kita. Nah, cara ngatasinya ini, Mas? Cara ngatasinya kalau udah konslet nggak bisa, harus diganti. Biasanya kan mau ngelilik ini sama halnya dengan membeli lah. Banyak lah, biayanya agak banyak juga. Pencegahannya ya, Pak? Biar nggak terjadi kayak gini ya, gitu. Kalau udah power itu udah mentok atas, jangan ditekan terus di depan. Yang kedua, perawatan, kasih grease kayak tepet itu masih lah ya, enteng. Dan kalau karet kan ada karetnya, pikir kalau karetnya keras naiknya agak berat kan, nah, itu segera ditindak lah, dan kita jadi kasih pelumas apa diganti karetnya kalau udah keras. Itu aja intinya, depannya keberat. Jangan lupa subscribe, like bila suka, dan share bila bermanfaat. Follow juga akun sosial media kami, Instagram, Facebook, dan juga download aplikasi Gotomo. Yang mudah untuk menghubungi kami untuk layanan, booking service, derek, ataupun konsultasi.